Pemirsa, menjadi penderita atau penyandang HIV/AIDS memang merupakan sebuah beban yang sangat berat. Setidaknya puluhan penderita HIV/AIDS di 3 kabupaten dan 1 kota dapat merasakan sentuhan kasih sayang bernuansa keluarga setelah mendapatkan pendampingan secara khusus. Sebanyak puluhan penderita HIV/AIDS mendapatkan pendampingan keluarga dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesehatan agar penderita dapat menjalani hidup secara normal dan tetap memiliki harapan. Direktur Eksekutif YPKM Papua, TG Butar-Butar, mengatakan pendampingan dari beberapa kabupaten agar bertemu, membagi pengalaman dan kesaksian dalam menjalani hidup, serta akan dibekali pengetahuan khusus yang berkaitan dengan kesehatan untuk menjaga agar penderita tetap sehat. Bertemu untuk saling membagi pengalaman, ya. Pengalaman kesaksian tentang apa yang mereka jalani dalam menjalani hidup. Selain itu juga mereka akan dibekali sejumlah pengetahuan-pengetahuan praktis yang berkaitan dengan kesehatan untuk menjaga supaya hidupnya lebih sehat. Sementara itu, salah satu peserta pendampingan, Mige, menjelaskan kegiatan ini sangat bagus bagi peserta dan keluarga. Hal yang sudah dilakukan agar setelah kegiatan, para peserta tidak lagi melakukan serta dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya rasa mungkin kegiatan ini bagus buat teman-teman peserta dan juga teman-teman yang sudah berkeluarga. Karena apa? Karena mungkin dari kegiatan ini mungkin hal-hal yang teman-teman yang tidak dilakukan punya itu, yang sudah dilewati, yang sudah dilakukan punya, ya mungkin setelah kegiatan ini mereka tidak lagi dilakukan gitu. Tidak tahu. Iya, dari yang tidak tahu mungkin bisa menjadi tahu gitu. Apa-apa. Diharapkan dengan pendampingan keluarga ini, para penderita dapat bertukar pengalaman serta dapat memberikan pengetahuan bahaya HIV/AIDS dan menghimbau agar para penderita HIV/AIDS jangan pernah putus asa mengkonsumsi obat HRV serta menjaga pola makan yang baik dan bergizi. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura, memberitakan. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa.